Partai Perindo menggelar rapat kerja wilayah Rakerwil seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 di Hotel Merdeka Madiun, Jawa Timur. Rapat yang diikuti oleh pengurus Partai Perindo se-Jawa Timur ini membahas persiapan verifikasi penyaringan caleg berkualitas melalui ekosistem demokrasi digital, konvensi rakyat, hingga pencapaian target partai. Ya, jadi partai harus betul-betul bergerak, memiliki program yang betul-betul menyentuh ya kebutuhan masyarakat, dan itu harus digerakkan bukan pada tingkat DPP saja, tapi tingkat provinsi dan juga tingkat semua kabupaten kota harus bergerak. Jadi saya tekankan pengurus itu supaya aktif. Kemudian yang kedua, ya caleg-caleg yang akan kita pilih nanti tentunya harus punya kapasitas, harus berkualitas. Ya, baik tingkat 2, tingkat 1, maupun tingkat nasional. Perindo itu di Kota Madiun ada 4 kursi, wakil ketua. Tentunya pembahasan-pembahasan APBD, pembahasan perda, ini ikut aktif sekali. Sehingga semuanya on schedule dan bisa berjalan dengan baik, khususnya pembangunan yang ada di Kota Madiun. DPW Partai Perindo Jawa Timur berkomitmen untuk terus bergerak menciptakan program pemberdayaan prorakyat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam berbagai program yang ada, salah satunya adalah program pemberdayaan perekonomian masyarakat, UMKM. Dan dalam program ini ada cukup banyak variasi program yang kita lakukan. DPW Partai Perindo Jawa Timur akan terus konsisten mendukung pelaku UMKM sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.